detik ini. Uff, nasib baik conco deh. Dah berjaya dapat skull di situ. Skull melakukan larian di situ di hujan. Dibasahi dan itulah dia. Go! Go! Shit man. Itu lah. Jika anda betul-betul minat bola, agak sukar melakukan sepakan seperti itu. Melerek, bucu, fapos. Huh, cut inside dan itu adalah paman ingat 2-3 orang pemain saja yang dapat ni one strike itu saja. Go yang bijak di mimik akhir perlawanan. Bagaimana kekal tenang diserang sepanjang musim. Tetapi bagaimana Kalenor kali ini? Bukan dia melakukan cross. Kena oi, tidak. Oh. Oh shit man. Kepada Harry. Oscar Conchore. Oscar naik ke atas seperti ini. Hello Ramosa. Perfect. 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 Go go go. Ale ale. Ale ale ale. Siapa? Assalamualaikum, selamat datang sekali lagi Football Manager sekalian alam dan sudah tentu Pak Mat di musim ketiga bersama Sunderland di Premier League. Kepada peti ini kita menguji kemahiran. Pak Mat tak sangka kita berada di sini top 4 sekarang ini, mencocok Chelsea, Manchester United dan sudah tentu Liverpool yang power sekali. Dan di markah Manchester City? Oh, di tinggal 37. Dan kita ni dah Januari dan Pak Mak rasa Pak Mak takkan relegate lah pada musim ini. So Pak Mak rasa macam top 4 ni macam realistic target pada ketika ini. Kita masih lagi dalam saingan dulu lagi. Oh, Leicester League Cup dah debuan dan Brighton okey 4 round. Dan sudah tentu untuk schedule ah perlawanan Pak Mat kalah dengan Arsenal, Ipswich Town, Sheffield United tidak ada masalah ini pasukan bawah. Tapi pasukan ini kalah dengan Chelsea, menang dengan Manchester City pada episod yang lepas. Huh, bau sial. Dan jika anda masih baru di channel Pak Mat, sila subscribe Pak Mat channel. Tolong Pak Mat dan sudah tentu pada episod ini kita akan melatan Wolves League Crystal Palace. Dan Pak Mat yakin, Pak Mat yakin dengan tiga mata, Pak Mat tidak membeli pemain sebenarnya. Jarang membeli pemain. Tetapi Pak Mat rada ramai yang pemain-pemain muda yang bakal dimasukkan. Yes. Tetapi mereka ini masih muda-muda, ada masalah kontrak dan sudah tentu mengambil masa sedikit untuk dapat kontrak. Dan Conchode di sini yang dipinjam daripada Manchester United. Dan inilah dia pemain muda Pak Mat. Siapa? Jadi Pok G ni adalah pemain muda yang disambal dan baru dapat working permit. Mungkin dia ni adalah superstar Pak Mat pada satu hari. Mungkin siapa tak tahu. Dan teruskan perlawanan menentang Wolf. Oh, ini jika anda bermain Football Manager, Fabio Silva adalah pembelian yang cukup menakjubkan. Ini memang power gila. Wilson Gibbs Bevan. Mungkin Pak Mat rasa Pak Mat mampu lah ha. Tidak ada masalah untuk menewaskan pasukan mereka. Kita pick the best lah. Pick entire team. Kajol Pujo di sini, Conchode, Mark Gonzalez, Leon Rose. Oh, nampaknya saya punya ni nampaknya tidak bagus sekarang ini. Terdapat Oscar dan Simue di bahagian tengah. Nampaknya pemain Pak Mat utama, Pak Mat K. Clarkson, terpaksa direhatkan kerana kekurang cekas di pada perlawanan ini menentang Wolf. Jika Kelly Clarkson beraksi, sudah tentu Pak Mat menang. Jika dia tidak berhasil, agak sukar sebenarnya. Itulah dia momentum ataupun
kekuatan yang dimiliki oleh Kelly Clarkson bersama Pak Ahmad. Dan inilah dia di stadion lawan, dia sedang melenut. Benda tahu Wolf di sini. Wolf berjersey kuning dan sedang lain berjersey merah. Bagaimana Black Man? Bagaimana kali ini dikeluarkan Chon Chode di situ, cuba mengawal. Oh, kesilapan yang dilakukan oleh Chon Chode digunakan sepenuhnya. Dan oh, bagaimana Black Man berjaya melakukan detik-detik menyelamat yang betul-betul menakjubkan. Bagaimana kali ini Simoe berjaya mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Satu percubaan yang bahaya. Black Man mula dimasukkan kerana penjaga gol utama Pak Mak cedera. Inilah dia kekuatan Lyon. Tidak lagi, kita tidak mencipta banyak peluang pada peringkat ini. Oh, ya, apa yang terjadi di sini? Tidak bagus sekarang ini. Mereka body language mereka lagi mantap daripada Pak Mak. Nervous, kajol nervous sekarang ini. Contoh dia, nampaknya midfielder Pak Mak tidak beraksi dengan betul kali ini. Di minit akhir perlawanan, uish, kesilapan sekali lagi. Tidak, Jock Holes, bagaimana kali ini? Lyon, bagaimana? Itulah kelemahan Lyon. Ayuh, passing yang membabi buta. Kadang-kadang memberikan serangan seperti ini. Oh, nasib baik Contoh dia dah berjaya dapatkan skull di situ. Skull melakukan larian di situ. Di hujan, di basahi, dan itulah dia. Go, go. Shit man, itulah. Jika anda betul-betul minat bola, agak suka melakukan sepakan seperti itu. Meleret, bucu, far post, cut inside. Dan itu adalah Pak ingat 2-3 orang pemain saja yang dapat Nick One Stroy. Itu sahaja gol yang bijak di mimik akhir perlawanan. Bagaimana kekal tenang diserang sepanjang musim. Tapi bagaimana Galenor kali ini? Bukan dia melakukan cross. Tidak. Shit man. Harry Wilson, bekas pemain Liverpool, berjaya menyamakan kerukan di lewat-lewat minit permainan ini. Inilah dia gol. Terbaik yang dilakukan. Dan itulah dia. Tidak mengapa. Ini pula ada masih lagi highlight. Leo, Jock Holes, bagaimana kali ini? Jock so. Oi, Heleno. Tamat separuh musim emas yang pertama. Kita harus bangkit. Kaju tidak bagus pada malam ini. Kita harus bangkit hari ini. Kay Clarkson, Lyon harus ditukar kepada Kay Clarkson yang tidak berapa-berapa power. Kay Clarkson dimasukkan. Heleno dimasukkan ni. Muhammad Jaidi, pemain Pak Mak Jaidi. Bagaimana kali dua pertukaran awal terpaksa. Fabio Silva, kualiti. Baru ingin memuji kualiti yang dimiliki oleh pemain ini, tetapi melawan. Bagaimana kali ini? Wolf masih lagi bernafsu di situ. Harry Wilson sekali lagi. Black Man, itu bola kau lah Black Man, babi Black Man. Bola yang sepatutnya mudah diatasi, tetapi itulah dia. Black Man. Oi, itu jarak jauh sebenarnya. Rugi betul Mark Gonzalez. Kelly Clarkson sekali lagi. Scarlett, Dennis Scarlett, Dan Scarlett sekali lagi. Bijak membaca hantaran Kelly Clarkson. Itulah sebab Kelly Clarkson adalah superstar Liverpool. Kita lihat bagaimana Kelly Clarkson yang baru masuk dan terus saja menjadikan gol penyemang di minit ke-53. Tenang, tenang, tenang. Itulah dia bagaimana di minit ke-70 sekarang ini. Kita kekal tenang. Mungkinkah Mark Gonzalez
Mak Gonzalez. Oh bodoh, Mak Gonzalez. Bagaimana kali ini? Oh tidak. Max power dimasukkan ke. Oh, conco deh kamu ini. Bodoh sekali di situ. Max power dimasukkan. Bagaimana kali ini? Oh, CPC Mui. Oh, kita tidak bagus sekarang ini. Hampir saja drop point. Drop point tapi yes. Kita lebih menguasai mencipta banyak peluang. Tapi secara hakikatnya kita bagus sebenarnya. Dan kita terikat di tangga keempat pada kali ini. Dan ini dia perlawanan kedua. Leeds United, Sunderland 5, Bamford. Bamford ni ya, memang power lah. Patrick Bamford. Dia punya pressing ya, kaki pressing. Dan Rafinha ini pun power juga. Kalau dapat ke Liverpool lah, memang power lah dia ni. Backup kau ada money. Tapi Liverpool macam tak nak beli lah pemain. Dan inilah dia pasukan yang dikeluarkan, diturunkan pada malam ini. Dujon, Oscar, Samuel, Van Dijk, Hoss. Di manakah Pak Mak punya Kai Clarkson? Kai Clarkson tidak fit lagi ya. Kali ini diturunkan. Dan bagaimana kali ini kita main Tavares? Leon dengan Hoss nanti. Oh, Hoss berhasil di sini. Leon berhasil the best kah? Lagi mantap di situ mereka. Sepatutnya sebelum ni Pak Mak turunkan Leon di kosan tu lah. Itu menyebabkan macam dia tak sesuai. Leon tidak perform sebagai deep line playmaker. So bagaimana kali ini? Kerana Kai Clarkson Pak Mak kepenatan. Pak Mak tidak boleh push dia. Kalau injek 2-3 bulan mampu. So sebelum Pak Mak mampu, kita harus berikan sesuatu yang bermakna di sini. Di lama sendiri, Sunderland akan menantang Leeds United. Bagaimana kali ini Leeds United Sunderland? Ini dapat lawanan menguji kemahiran intensity Pak Mak. Dan itulah dia Jack Hoss berjaya melakukan. Aduh, bodoh. Itu adalah itu adalah gerakan yang menarik di sini. Gagal disempurnakan dengan cantik di minit-minit awal perlawanan. Leon, bagaimana pula kali ini dikeluarkan dari kawasan bahaya di situ. Jack Hoss, bagaimana? Jack Hoss, Leon, bagaimana kali ini hantaran kepada Conchore. Conchore berjaya mencarikan gol yang special daripada Pak Mak dan juga Sunderland. Bagaimana hampir tertewas tapi Leon mampu makan cross seperti ini. Oh, goalkeeper lawan nyata. Siapa nama Mr. Lene? Lama tak. Goalkeeper lain rupanya. Terpaku, dipaku di depan gol. Kali ini Blackman masih lagi menjadi pilihan Pak Mak kerana penjaga gol utama Pak Mak mengalami kecederaan. Itulah dia. Matipo memenangi first ball, itu penting. Conchore mantap di sini kepada Leon di kawasan tengah, membuka perlawanan kepada Raheem Sterling. Ilniho, bagaimana kali ini? Heli. Itulah dia, kami mahu memberikan sesuatu yang berbeza di sini di minit ke-42 pada Raheem Sterling. Itu cross yang menarik. Cross yang menarik, bijak dibaca semua. Bagaimana kali ini kepada Blackman? Terlampau tenang di situ. Jack Hoss membuka perlawanan kepada Oscar Conchore. Oscar naik ke atas pada ini. Hello Ramos, salah. Perfect. Go. Wish. Bagaimana tuh? Mengubah arah serangan. Dan itulah Pak Mak katakan, first touch yang menarik. Mousalah clinical. Cukuplah. Walaupun inilah dia pemain-pemain pinjaman Pak Mak, Conchode, Elino. Tetapi Pak Mak berada di tempat keempat.
dalam saingan apa Bruli, dan inilah dia pasukan yang akan diberikan tanggungjawab yang cukup besar menguntit 4 mata 3 mata di perlawanan ini. Teruskan saja di separuh masa kedua, Sunderland berjumpa Leeds United. Leeds United adalah salah satu pasukan Premier League yang pernah power sama dengan Sunderland dan lebih power, saya ingat. Oh, go. Sekali lagi pemain pertahanan Pak Ahmad Semui berjaya mencarikan gol yang cukup dramatik. Bagaimana di far post tidak dijaga sebenarnya. Terlampau banyak ruang yang diberikan sebenarnya. Oh, tidak di situ dan elihaklah. Bagaimana Mau Salah mengalami kecederaan di sini. Tidak bagus. Adakah ini dia Pak Mat menurunkan pemain muda Pak Mat di samping Scarlett dibiarkan terlebih dahulu. Kita bagi peluang pemain utama Pak Mat mengalami kecederaan Mau Salah di stadion lawan Liverpool mendahului Manchester City 2-0 berdetik ini. Raheem Sterling berdetik bijak. Tidak dapat dibaca. Bagaimana kali ini? Langsung saja. Nampaknya Pak Mat terpaksa menukarkan Raheem Sterling kepada Luke O'Neill. Pemain yang bagus sebenarnya. Rebecca pula. Rebecca kepada coach yang sudah lama tidak beraksi. Dan itulah dia. Maafkan Pak Mat. Pak Mat baru saja menukar Rebecca Tarawes. Tetapi Rebecca Tarawes tenang mencarikan gol dalam kotak penalti. Agak kelam kabut, tetapi itulah dia Rebecca Hose. Mantap di posisi Kai Clarkson rupanya. Perfect pass. Dan itulah dia. Maafkan Pak Mat, Pak Mat terpaksa memberi peluang kepada semua pemain beraksi. Dan ini yang terjadi di sini. Tenang setenang-tenangnya Pak Mat pada malam ini. 4-0 menewaskan Leeds United kawan. Terlihatlah bagaimana kualiti yang dimiliki, bagaimana prestasi. Dan kita mencocok Manchester United. Manchester United 2 perlawanan ketinggalan. Dan ini pula menentang Crystal Palace. Mereka ada Mateta. Kadang fizikal dengan mental pemain agak bagus. Tapi Zaha winger ini harus dirantai habis. Memang laju, acceleration, pace, stamina, memang power sebenarnya. So sebagai tim memang dia adalah pemain yang power. Mau Salah pula dikatakan menangis kecederaan. Max power di manakah? Pak Ahmad tidak memiliki. Shit man. Dan ini ada, adakah Pak Ahmad masukkan Mark Gonzalez pada kali ini? Lebih selesa Mark Gonzalez sebagai attacking midfielder. Walaupun Tavares berjaya menyerkan ku pada perlawanan lepas, tapi macam pada perlawanan tu macam semua pemain perform, so macam tak dikira sangat lah kualitinya. Dan inilah dia, kita harus kekal mendapatkan kemenangan. Agak tenang suasana di stadium ini. Di stadion lawan di Crystal Palace di UK, bandar UK. Di stadion yang kecil tetapi cukup bermakna di sini. Crystal Palace berjersey biru merah sudah tentu. Sunderland berjersey merah hitam. Itulah dia percubaan pertama dikeluarkan. Masih lagi kawal di luar kotak penalti. Oscar tidak lepas di situ. Semui kembali. Leon kembali melakukan hantaran seperti ini kepada Helio. Dan bijak mencari penalti Raif. Itu adalah dalam kotak penalti Raif. Come on Raif, berikan sesuatu kepada Pak Mat berkelip ini. Free kick reward. Shit man. Nampaknya referee agak cemburu.
dengan prestasi Sunderland. Pablo Dias dilayangkan kad kuning. Betul-betul di luar. Dan bagaimana? Oh, hadangan. Concho dia. Sekali lagi dua kali percubaan dinafikan. Bagaimana dikeluarkan? Tidak lepas itu. Mereka mempunyai bentuk fizikal yang besar sebenarnya untuk Crystal Palace. Agak sukar untuk menembusi pertahanan mereka. Azir pemain cukup-cukup mantap, laju. Zaha perfect cross. Itu yang Pak Mak fikirkan. Perfect. Itulah yang Pak Mak fikirkan, bagaimana cross seperti ini mampu dilakukan oleh Zahar. Perfect. Pak Mak selalu melihat dalam Football Manager itu cross-cross yang cakap wajib ada. Dan itulah yang berjaya Azir sekarang ini. Oscar mengeluarkan kotak attack. Inilah dia kotak attack dia, Mark Gonzalez. Masalah kotak penalti. Mark Gonzalez di sudut yang sukar. Conco deh. Tak lampau lambat Leon. Masih lagi dikawal Leon, mencari ruang. Dujon Sterling membantu. Dikeluarkan Leon. Bagaimana Raheem Sterling sekali lagi naik kata. Banyak betul gerakan kali ini. Raheem Sterling mencari Leon dan kotak penalti. Mencari Raheem Sterling. Pak Ahmad dah ada nampak bagaimana cross seperti itu. Bagaimana kali ini? Tidak mampu. Sunderland ketinggalan pada ketika ini. Kualiti yang dimiliki mungkin lebih bermakna di situ. Kita composure dan kita mungkin akan ketinggalan di separuh masa yang pertama. Tapi inilah dia highlight Conco deh. Pendek itu dalam kotak penalti. Dalam kotak penalti. Goal! Leon berjaya mencetakkan gol yang special. Bagaimana kualitas? Kualiti yang dimiliki oleh Conco de berjaya. Hadangan masih lagi bersemangat dan sliding tackle. Leon membawa mengangkat Sunderland ke tahap yang seterusnya. Sememangnya power. Dan itulah dia, masih tak lampau jauh. Kita harus bangkit di separuh masa yang kedua. Dan inilah dia di separuh masa yang kedua. Bermula sekarang. Kita harus mencari gol untuk memburu kemenangan. Ben Scarlett agak tenggelam. Mark Gonzalez agak tenggelam. Mark Gonzalez harus diganti dengan siapa nama ini? Rebecca Taraves. Anyhow, kemas dia tu. Anyhow, tidak mau menukar sesiapa. Kita harus menyerang mereka di 10 minit terakhir perlawanan. Conco dia agak kepenatan di sini. Jaidi dimasukkan. Minit ke 68. Kita super attacking sekarang ini. Tiada highlight pula ada high. Babi tu. Kita diserang rupanya. Bagaimana ni? Di minit-minit akhir perlawanan. Pak Mak dah bermain dengan very attacking football. Blackman. Apakah Blackman memberikan rasa hormat kepada daripada Pak Mak? Drake mengeluarkan skala. Dan itulah dia skala. Bodoh skala. Tidak perform. Drake sekali lagi. Bagaimana kali ini? Drake. Van Dijk semua di situ. Lantaran-lantaran. Bodoh betul. Passing shot. The jump host berjaya. Ini bahaya buat Pak Mat. Dan itulah Salai. Sekali lagi Raheem Sterling kepada semua. Di luar kotak sana. Bagaimana Helio? Offside. Kita betul-betul berada di minit-minit akhir perlawanan. Siapa gol, siapa skor, siapa yang menang, siapa yang mampu di sini. Elihu di situ. Bagaimana kali ini? Redeem well. Jaidi. Cemas Jaidi. Jeho, come on. Jeho, kenapa kau passing belakang? Masih lagi mencari ruang di celah-celah pemain. Jaidi bijak. Jaidi. Ref!
Oh, tidak, ref. Terlampau lembut dan itu dah dia. Ayuh. Kita ayuh, penyerang Pak Ahmad tidak perform pada malam ini. Masih lagi dalam saringan. Kita berada di top 4 dan itulah dia. Dan jika anda ada komen dan awak bercadangan untuk Pak Ahmad, si komen di ruang komen. Jumpa lagi.